Halo teman-teman, selamat datang di channelku Paradox. Di hari berbahagia ini, wah, saya mau gacha nih. Gacha di game ini, di depan kalian ini, One Punch Man. Jadi yang buat kalian yang belum tahu, saya di server nomor 8 ya, server 8 saya main. Saya mau gacha hari ini 40 kali, biar lega, biar puas. Ya semoga hoki. Harapanku sih aku punya SSR sih. Pengen banget aku punya SSR. Kemarin saya belum dapat apa-apa. Ini langsung lah, nggak usah basa-basi ya. Kita langsung summon aja. Kita mau rekrut di sini kan. Oh, bisa rekrut 10 kali. Kita mulai dari mana nih? Elite atau Epic nih? Kita mulai dari yang Epic dulu kayaknya ya. Karena Epic ini bisa SS, bisa dapat N. Jadi nggak, kayak nggak bagus. Nggak pasti bagus. Nah, langsung aja kita mulai. Preview dulu ya. Saya pengen apa ya? Aku pingin... Aduh, aku nggak ngerti apa-apa lah. Ya, pokok dapat SSR aja udah seneng ya. Jadi langsung aja kita mulai. Rekrut 10 kali. Oke. Oke. Pak. Pak. Wah, ini memang isinya kayak gini dah. Memang isinya kayak gini. Loh, kok tiba-tiba SSR? Oke. Siapa nih? Oke. Ya. Yang lain N semua. Agak sebel ya ini. Aku gak ngerti lah ini Epic sama Elite bagus mana. Cuman kalau dari pool yang barusan ya jelek banget sih kayaknya. Ini langsung aja kita lanjut ke sini 30 kali atau 40 kali aku ngepul ya. 40 kali bisa kok, bisa 40 kali. Hoki please. Langsung ungu bro. Beast King. Oh ya, kita share aja, kita share. Bentar, sorry. Kita share dulu aja ya. Nah, udah. Biar dapat hadiah juga. Biar dapat hadiah. Oh, nggak salah nge-share dapet. Dapet lagi loh. Nah, Golden Ball ini saya suka sih. Aku suka sih orang ini. Oke. Oke, ini bagus ini. Ini kayaknya bagus ya. Tapi kita belum dapat SSR biar 1. Harapanku masih dapat SSR 1. Wah, apa nih? Oh, ada kombonya. Saya nggak pernah, nggak tahu sih mainnya. Oke. Selanjutnya kok 10 kali? Kok bayarnya 10? Kukira permanen 20% itu. Ya udahlah, kita summon aja 10 kali. Iya, 5 awalnya rare semua. Agak sebel. Udah langsung. Kalau kembar dapat apa? Emang kalau kembar kenapa? Kita akalin gamenya aja. Biar saya nggak nge-spam di timeline saya. Yuk. Waduh pelitnya. Gacanya game ini nggak begitu nendang ya. Kayak nggak bisa nunggu sebentar gitu. Biar saya perlahan-lahan gitu. Bisa berdoa-doa sedikit gitu. Itulah kita nggak usah banyak omong lah kayaknya. Pakai gem worth it lah ya. Worth it lah ya.
Please, 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 please. Please, SSR. Satu aja SSR. Satu aja SSR. Oke. SSR, bro. Beneran ini, bro. Wah, si botak kincel, gak ngerti siapa ini. Super Aloy ini siapa? Bagus gak ini? Bagus gak? Kalau kalian tahu, kalian omongnya aku ya, tier apa ya ini ya? Wah, gokil, 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 puas aku. Udah puas aku. Udah, apa ya? Kita ngapain ya ini ya? Oh. Nggak bangga saya. Udah pasti kena, udah pasti dapat kan? Iya kan? Alah. Alah. Alah, ya udahlah. Ya tapi bersyukur lah. Cuman kalian komen lah di bawah, Super Aloy itu SSR tire-nya yang bagus atau tire jelek? Kalau tire jelek ya ya gimana ya, disyukuri aja. Ditambah dengan gems dan tiket saya udah habis. Kalau nggak terima biasanya bikin akun baru. Tadi mana karakternya ya? Oke, dapat satu tiket lagi loh kita. Sebelumnya saya udah punya ini. Tadi saya dapat kembar, ini bisa jadi apa ya? Kalau dapat kembar ya. Kayaknya kembar kok di sini rugi banget ya. Nggak dapat apa-apa. Ya udahlah, tapi at least aku puas sih sama hasilnya sih. Ya udah, makasih teman-teman buat yang udah nonton. Ini videonya cuma singkat aja, memang cuma summon doang. Tolong kalian ini ya, komen di bawah ya kalau misal nonton ini kalian komen kira-kira aku next-nya bikin upload apa, atau mau bikin guide seperti WOTV juga bisa sih. Cuman kalau guide kan aku harus belajar dulu ya. Mungkin seminggu ke depan baru bisa nge-guide. Ya udah, makasih udah nonton ya teman-teman. Jangan lupa kasih like dan juga subscribe. Ya, dadah.